dan HP Bapak Ibu sekalian. Dengan menggunakan segala nikmat-Mu ini menjalankan kebaikan yang Kau berikan.
두번 생각해. 혼란함도 좀 잠깐 조금 없다니까. 착각하지 마. 속에 웃어주는 건 너 위한 거야. 아직은 잠으로 깨지. 굳이 원함 notice me. 난 보고를 싶어네. Segenap wakil rektor, segenap dekan, segenap wakil dekan, segenap pimpinan jurusan, para guru besar, para kepala biro, kepala bagian, segenap dosen dan karyawan Fakultas Teknik, keluarga besar Fakultas Teknik, ibu-ibu dharma wanita yang saya banggakan dan saya cintai, alumni dan adik-adik mahasiswa. Pertama-tama marilah kita dengan penuh ketulusan hati panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ilahi robbi yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, salah satunya memberikan kesempatan kita di pagi hari yang sejuk ini dan ceria ini bisa bersilaturahmi dalam rangka jalan sehat memperingati Yesus Natalis Fakultas Teknik yang ke-55.
Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian menghadiri kegiatan ini senantiasa niat dan semuanya dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Rektor yang saya hormati, atas nama pimpinan dan pribadi, perkenankan pertama kali kami menyampaikan selamat atas ulang tahun Fakultas Teknik yang ke-55. Selamat Dies Natalis Fakultas Teknik yang ke-55 untuk semua aktivitas Akademia Fakultas Teknik. Sering doa semoga Fakultas Teknik ke depan makin maju, makin berprestasi. Tentu Bapak Ibu semua datang bukan semata-mata ikut jalan sehatnya, tetapi juga mendoakan pada Fakultas Teknik supaya lebih berprestasi dan bereputasi. Rendang bukan sembarang rendang. Rendang ditambahkan cabai dan terasi. Datang bukan sembarang datang, datang untuk mendoakan FTUB bereputasi. Kita untuk prestasi Fakultas Teknik tercinta. Tepuk tangan untuk teman-teman Fakultas Teknik. Pak Rektor yang saya hormati, sedikit informasi Pak Rektor bahwa Fakultas Teknik ini masuk fakultas yang cukup besar di Universitas Brawijaya. Kita saat ini punya 19 program studi, mempunyai 5.497 mahasiswa per hari ini, 12,5% diantaranya mahasiswa master dan doktor. Kita mempunyai semua total karyawannya dan dosennya adalah 423, terdiri dari 288 dosen, yang 45% diantaranya sudah bergelar doktor, dan tendik dan PLP-nya 144 orang dengan 58 laboratoriumnya. Alhamdulillah Pak Rektor dalam 3 tahun terakhir kami Fakultas Teknik diberi pagu BNPB rata-rata per tahunnya di atas 90 miliar. Walaupun kurang tapi kami coba operasionalkan sebaik dan semaksimal yang kami bisa lakukan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan ke depan tentu sangat berat. UB ingin mempunyai menjadi PTNBH. UB ingin menggapai peringkat 6 lagi. Dan kami ingin Fakultas Teknik menjadi kontributor positif untuk mencapai itu semuanya. Sehingga kami bersatu, kami bekerja keras untuk bisa meringankan mimpi Pak Rektor, meringankan cita-cita Pak Rektor, menjadikan UB PTNBH dan yang meningkatkan ranking menjadi 6 besar lagi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Rektor. Terima kasih atas kerawuannya dan partisipasi semuanya pada panitia yang luar biasa. Terima kasih terobosannya, kejutannya. Ini bukan cewek ya, ini cowok gitu ya. Jadi biasa aja keluarkan ototnya gitu ya. Terima kasih semuanya dan kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atas semua sambutan yang kami berikan. Dan tentu kami juga mohon doa restu dan Fakultas Teknik ke depan makin baik, makin bisa berkinerja dan menyerahkan semua sivitas akademikanya. Beliau sedewa di pinggir jalan, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Dari Taufik Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita bisa bergembira di sini dalam rangka memperingati Dies Fakultas Teknik yang ke-55. Mudah-mudahan langkah kita ke sini dicatat sebagai amal ibadah Allah Taala. Yang kedua, saya berikan selamat kepada Fakultas Teknik yang berulang tahun ke-55. Acara ini benar-benar luar biasa, di luar dugaan. Ada orang bulenya juga. Orang bule tapi hidungnya pesek ya. Cukup bergembira hari ini, tidak seperti yang saya bayangkan. Ternyata Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik yang berbudaya sekarang. Nah, anak Bu Endang tadi itu ya. Tidak kalah juga ratu kecantikan dengan Bu Endang sini. Oh itu orangnya itu. Ya, saya tadi kalah diceritain Pak Pit itu Bu Endang pun ya, benar saya juga lihat ini itu. Iya. Setelah yang ku tinggalkan diri.
semua sudah ku mengerti. Mengerti bertahun-tahun Yeah.
Pak. Monggo palingan berapa pabrikan itu? Udah siap? Yang siap mana suaranya? Pertama 01058 atas nama Rudiansa. Nomor 1089 atas nama Ahmad Akitsa. Cinta di masa muda. Bye bye, bye bye.